bisa membuat kucing menjadi rileks. Dan seringkali dikaitkan dengan banyak kucing. Jadi pada bagian akar dari tanaman anting-anting ini, dia mengandung Perhatian, ini kita melihat ada salah satu aktivitas kucing. Kalau dibilang kayak apa ya, nggak punya temen ya, dia asik main sendiri. Tapi yang lucunya dia gigit-gigit akar. Jadi akar salah satu tanaman, habis gigit-gigit dia guling-guling. Jadi kalau aktivitas ini sering dianggap sebagai salah satu cara untuk relaksasi, khususnya pada kucing, dengan menggunakan tanaman anting-anting. Nah ini nih bentuk tanamannya. Kenapa dikatain anting-anting? Karena di tanaman ini ada bunganya bentuknya seperti anting-anting, atau ini apa? Anting-anting? Ya anting-anting. Nah sehingga disebutnya anting-anting. Konon katanya tanaman ini khususnya pada bagian akar itu bisa membuat kucing menjadi rileks, dan seringkali dikaitkan dengan narkobanya kucing, karena ketika diberikan tanaman ini kucing menjadi aktif main sendiri seperti mendapatkan dunianya yang baru. Lihat nih. Jadi pada bagian akar dari tanaman anting-anting ini, dia mengandung fenol dalam kadar yang tinggi. Nah, senyawa fenol ini yang membuat mereka menjadi fly. Jadi buat teman-teman yang mungkin kucingnya galak-galak, salah satu treatment untuk mengubah karakter mereka agar bisa lebih jinak, salah satunya bisa dengan menggunakan anting-anting. Atau kalau teman-teman nggak mau ribet, bisa juga beli catnip. Fungsinya sama, untuk merelaksasi kucing-kucing.